kenal lingkungan baru, mau nggak mau kan sini susah, ini nggak kenal, belum kenal. Nah, itu ilmu yang mungkin tidak ada di dalam pendidikan, ya. Ilmu untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan lingkungan, sehingga dimanapun kita berada, kita selalu nyaman. Kenapa? Karena kita selalu menempatkan diri menyatu dengan lingkungan. Ini wadah satya saya. Tuh, kalau bendera merah putih berkibar gitu kan pegang, bersanding dengan United Nations sama Afrika Union. Nah, ini saya. Kita bisa tunjukkan profesionalisme prajurit kita di mata kontingen negara lain. Jadi kita tidak kalah dengan bangsa lain. Dalam apa? Untuk menyiapkan diri kalian untuk berseleksi militer. Militer itu kan tiga aspek yang kita. Satu adalah masalah kejiwaan, mental kejiwaan. Yang kedua adalah kepribadian. Yang ketiga adalah sistem negara. Tiga item ini yang harus menjadi presentasi kalian untuk menyiapkan diri untuk bisa lolos seleksi. Kenapa? Karena seorang militer itu harus punya kondisi mental kejiwaan yang stabil dalam situasi ditekan, ya, nggak boleh stres, nggak boleh bunuh diri, nggak boleh karena ada yang bunuh diri gitu. Itu berarti mental kejiwaannya tak stabil, dia memiliki kejiwaan yang labil. Jika begitu kena tekanan, dia akan mengambil jalan pintas. Yang kedua, akademik itu harus bagus, harus punya wawasan tentang ilmu pengetahuan yang luas, ya. Kemudian juga punya kemampuan intelijensial yang cukup. Kalau yang tinggi, jadi kecerdasan itu ternyata tidak identik dengan nilai skor akhirnya. Kecerdasan itu adalah identik dengan fokus di saat-saat penting bagi kalian untuk bisa menunjukkan kemampuan siapa saya. Saya itu biasanya nggak mau pindah sampai saya 20 tahun gitu. Mulai dari SD, SMP, SMA ini orang biasa-biasa aja. Lantai, tapi pada saat event-event saya mau ujian, saya mau belajar, mencari referensinya. Sehingga nilai-nilai saya pada saat ujian, ya alhamdulillah, lumayan baik. Jadi, pada saat tidak menjelang ujian, saya biasa-biasa aja. Apakah kalau mencadang PR itu benar-benar menyimpan. Tidak, matematika sudah. Saya tunggu nih, mungkin dia udah masuk juga di Oktober, cuma saling dari kaya. Nah, gitu. Dia kerjaannya begitu. Saya begitu. Kita berpikir masuk IPA. Ya, dulu masih ada A1 aturan. Ya, pikirannya masuk A2 saja deh. Ini saya masuk A1 juga banyak. Apa nggak stres ya? Masuk A1. Pelajarannya di sini, di banyak. Nah, kita saya pelajaran musikal. Nah, dari situ, saya masuk Taruna. Masuk kepada akademi militer ini juga berpikir saya tidak mau ketemu barang-barang seperti itu karena saya paling benci sebenarnya fisika, matematika, kimia, itu paling benci. Kalau bisa saya hindari. Begitu di akademi militer malah ketemu macam-macam. Nah, fisika dasar, fisika terapan, fisika tempur, matematika dasar, matematika tempur, matematika terapan, kimia bahan, kimia eksplosif, kimia tempur. Semua itu ada bawang-bawangnya tempur-tempur. Jadi dari situ memaksa saya untuk juga belajar. Kalian bisa menjadi stabilisator kalau ada guru ini, bisa.